Tanpa kita sadari, mungkin kita kekurangan cairan dan dehidrasi. Banyak cara terjadinya dehidrasi. Begitu juga dengan gejala dan tanda dehidrasi. Halo sahabat RSUI, pastikan kita selalu menjaga tubuh kita selalu sehat, khususnya untuk menghindari dehidrasi. Yang pertama, pastikan kita minum air putih minimal 8 gelas dalam 1 hari. Yang kedua, pastikan saat kita buang air kecil, warna urin kita itu kuning jernih, jangan sampai lebih keruh dari itu. Kemudian yang ketiga, jika kita beraktivitas lebih, pastikan juga minum air putihnya lebih banyak. Dan yang terakhir, jika dibutuhkan, silakan minum cairan elektrolit sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih, salam sehat selalu sahabat RSUI.